Hai guys, kali ini kita akan menggambar buah semangka. Cara menggambarnya mudah banget dan aku yakin kalian semua pasti bisa. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita bikin huruf V tapi terbalik. Kita ulangi sekali lagi ya guys. Setelah itu, kalian tarik garis lengkung dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dilanjutkan garis lengkung yang kedua di atasnya. Setelah itu, kalian bisa tambahin garis lengkung di atasnya lagi, tapi jaraknya berdekatan. Jangan lupa untuk bijinya ya guys. Cara menggambar bijinya, kita bikin seperti segitiga atau mirip seperti tetesan air. Kalau kalian suka mewarnai, kalian bisa pakai cat air, krayon, atau pensil warna. Setelah itu, kita kasih warna merah. Dan di garis lengkung yang kedua, kita kasih warna hijau muda. Untuk garis lengkung di bawahnya, kita kasih hijau tua. Gimana guys? Mudah sekali bukan? Aku tunggu komentarnya ya. Dan tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih.